ada di Aceh, maksudnya belum 100 hari. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Aceh terus melakukan upaya percepatan penurunan angka stunting di Aceh yang masih terbilang tinggi, yakni 31,2%. Angka ini masih jauh dari target nasional 14%. Berbagai program dan strategi digalakkan, seperti strategi dahsyat atau dapur sehat atasi stunting, penguatan kepala desa di daerah lokus stunting. Untuk memutus rantai stunting atau pertumbuhan tidak normal pada anak di Aceh, BKKBN juga memanfaatkan program elektronik siap nikah dan hamil atau LCMIL. Kepala BKKBN Perwakilan Aceh, Safrina Salim mengatakan, pihaknya terus menyusun strategi untuk percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Aceh, serta optimis dapat menekankan angka stunting di Aceh. BKKBN mempunyai strategi untuk percepatan penurunan stunting melalui kita itu ada yang namanya dahsyat, dapur sehat atasi stunting ya. Tujuannya kita akan mengajar kepada kader-kader, kepada ibu-ibu yang mempunyai keluarga stunting cara meramu masakan itu sesuai dengan kearifan lokal. Untuk memutuskan mata rantai, ya, bagaimana ke depan anak-anak yang akan lahir itu benar-benar anak dalam kondisi sehat dan tidak stunting. Melalui program LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, BKKBN mengedukasi calon-calon pengantin 3 bulan sebelum menjadi pengantin. Yang menjaga keluarga-keluarga berisiko stunting di tingkat desa itu ada yang namanya TPK, tim pendamping keluarga, yang mereka itu terdiri dari bidan desa, kader KB, dan satunya lagi adalah ibu-ibu PKK desa. Kami akan memperkuat kepada kepala-kepala desa yang di lokus stunting. Kita optimis kalau kita lebih besar turun sampai dengan target yang ditetapkan oleh pusat. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.